Empat Nabi yang dianggap masih hidup hingga saat ini. Pertama, Nabi Isa, yang diangkat oleh Allah ke surga untuk menghindari salib, menyimpan rahasia keabadiannya. Kedua, Nabi Khidir, yang konon diberikan mata air keabadian di bawah arahan Allah dapat menyebabkan umur panjang. Tugasnya memberikan petunjuk dan hikmah kepada para wali Allah. Ketiga, Nabi Ilyas, yang diyakini masih hidup dan terus berdoa kepada Allah. Ia sedih karena waktu zikir dan ibadah kepada Allah telah usai jika ia meninggal. Mendengar ini, Israel menunda tugasnya untuk mencabut nyawanya dan kemudian membiarkan Nabi Ilyas untuk melanjutkan zikirnya. Yang terakhir, Nabi Idris. Saat nyawanya akan diambil, Nabi Idris membuat syarat kepada Allah. Ia meminta untuk dibangkitkan setelah meninggal. Setelah dibangkitkan Nabi Idris, jalan-jalan ke surga. Saat hendak kembali beliau sengaja meninggalkan alas kakinya. Malaikat maut meminta agar alas kakinya diambil. Nabi Idris pun kembali ke surga, namun tidak pernah kembali lagi. Dua Nabi ada di bumi, yaitu Nabi Khidir dan Nabi Ilyas alaihi salam. Ditempatkan di bagian bumi yang khusus, yang Allah yang Maha Tahu, dan dua Nabi ada di langit, yaitu Nabi Isa dan Nabi Idris alaihi salam. Ditempatkan di bagian langit yang khusus, yang Allah yang Maha Tahu, yang mengetahui tempat itu. Wallahu a'lam bishawab.